Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Kaif halakum teman-teman? Kaif nas Indonesia Lombok kullu tamam? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya di malam Jumat ini. Kita mau kemana teman-teman? Aku mau belanja ya, mau belanja buat oleh-oleh buat bibi aku yang mau datang umroh ya teman-teman. Insya Allah kita mau belanja apa aja. Hadi sok ya Ahmad li eh nairu hada walu supermarket hadi li fahai sopa supermarket sah mahal hayu apa kayak toko gitu ya teman-teman, bukan pasar gitu, kayak toko cuman lengkap di sana itu. Kita ke sana nanti beli apa aja ya, ikutin aja video seterusnya ya teman-teman. Ini namanya Bundar Palak ya teman-teman, lihat Bundar Palak di kota Jeddah. Masya Allah kita udah nyampe teman-teman, masya Allah tabarakallah. Ini nama tokonya ya, aku sering belanja di sini. Kalau ngergo ke Indonesia juga aku sering belanja di sini ya teman-teman, mau bumbu apa aja semua ada di sini. Masya Allah, mau kacang-kacangan ya. Semua ada ya teman-teman. Ini juga ada kopi kapulaga tuh, masya Allah tabarakallah. Lihat kopi mentah, dan di sini juga ini aku mau beli yang ini juga, dan itu juga kita mau beli apa teman-teman, masih banyak lagi yang kita mau beli. Di sini juga kacang-kacangan. Untuk labuk hamsareal. Aku mau beli itu juga, buah kismis ya teman-teman. Tapi sawi. Dan di sini juga ada. Ini enak ini hebat. Ambil kayak. La ana bo zikida. Khalas mazajin mukassarat. اخلط هذا على انا aku mau beli kopi soalnya bapak aku minta kopi teman-teman. Bukan ini. Mana itu kopi yang biasa aku beli hebat teman-teman. Lihat dulu di sini. Udah selesai kita belanja dari toko tadi ya teman-teman. Sekarang kita mau ke Mahmud Said ya, atau mau nyari makanan dulu, soalnya katanya suami aku makan tadi. Kita beli kacang-kacangan teman-teman, kayak gini ya, ini enak teman-teman. Aku juga mau beli sujadah kayak gitu ya, dan aku juga mau beli coklat tadi. Coklat mahal di situ. Kalau di Mahmud Said mungkin berapa, kita lihat ya apakah murahan di Mahmud Said atau di sini. Mudah-mudahan aja murah Mahmud Said ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi videonya teman-teman. Kita udah nyampe pasar Mahmud Said ya. Tip ismi ya mama ruh aku lihinak hati yallah. Namun anak alamat Ismail. Jangan share sejadah awal hilang. Ya mau asal ane dek nenteng-nenteng ya hebat dek dek. Ah hebat. Kita tanya anak aku mau makan dulu teman-teman, nanti kita belanja ya. Soalnya ini perut udah keroncongan. Banyak orang Indonesia. Siapa yang pakai kacamata lihat? Nanti kita belanja di Amu,
Tapi kita mau makan dulu di pasar Mahmud Said. Udah lama kita nggak ke Mahmud Said ya teman-teman. Nanti kita kesini makan lewat mana ya Pak? Yalah, nanti kalau kita nyampe restorannya nanti kita video lagi ya. Ini kita udah nyampe ya teman-teman. Ini di restoran Indonesia yang satunya ya, bukan yang biasa aku makan ya teman-teman. Kita mau beli nasi. Oh, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Kabar Mas? Bermain kabar? Oh, dengan Lombok. Dengan Lombok. Hebat milih beli nasi ini. Berarti saya nasi. Masya Allah, inilah penampakannya teman-teman. Nasi campur ya. Gak tahu ini harganya berapa. Masya Allah, itu punya hebat juga. Ini punya aku. Mari kita makan teman-teman. Masya Allah, kita udah selesai makan ya teman-teman. Sekarang aku mau beli coklat. Mau nanyain berapa harganya coklat. Ini langganan aku juga sering beli di sini. Mau ke Palak? Kam ada gitu. Kam ada coklat? Mau? Hah? Adi kam coklat? Kam kilo Adi? Meja Isrin? Itu kita mau beli coklat ya teman-teman. Mau beli apa lagi tuh, ada juga di sini ya teman-teman, lengkap pokoknya. Aku udah nyampe rumah ya. Belanjaan aku apa aja tadi. Kita review sekarang ya teman-teman, belanjaan aku apa aja. Di sini aku beli kayak gini ya teman-teman. Kayak gini aku beli 3 tadi. Kalau di Lombok itu buat naruh air gitu ya teman-teman. Oh gini ya. Kayak gini aku tadi beli 3. 3 ini 50 ya. Kayak gini, maaf suara teman, suara suami aku. Terus aku beli 3 ya teman-teman. Kayak gini dan aku juga beli coklat mirip batu ya teman-teman. Ini coklat kayak gini. Dan ini juga coklat. Ini 1 kilo 30 real teman-teman. Harganya 1 kilo 30 real ya coklat. Tadi aku beli 1,5 kilo teman-teman ya. 1,5 kilo. Dan aku juga beli permen kayak gini. Ini harganya 25 real. Kalau nggak salah 20 tadi ya teman-teman. Dan kita beli apa lagi teman-teman. Dan adas ya teman-teman, ada yang minta adas kayak gini. Adas sama tepung ya teman-teman, ada yang minta tepung buruk namanya. Kalau buruk kalau apa sih, ini 1 kilo dan ini 1 kilo juga ya. Kunyit, bubuk kunyit ini ipar aku minta dibeliin bubuk kunyit katanya. Dan ini lawah ya, tepung gandum. Gandum pokoknya bahasa Arabnya bur gitu. Dan ini juga gahwah Saudi ya teman-teman, gahwah Saudi kayak gini. Ini bapak aku minta dibeliin soalnya dia senang gahwah Saudi. Ini harganya tadi berapa ya, 28 real ya.
aku beli bincin teman-teman, ini buat di rumah ya, kita pisahin ya, buat di rumah biar tak keliru. Dan aku juga beli susu Nido, ini buat di rumah juga ya teman-teman, susu Nido. Ini harganya 70 real. Bunga moto sama susu punya aku di rumah. Sama beli buah kismis ya teman-teman, aku beli 2 kilo buah kismis. 2 kilo, nanti kalau kurang kita beli lagi. Korma nanti kita beli teman-teman, mungkin Kamis depan ya, soalnya belum sih datang gigi aku. Seminggu lagi insya Allah. Dan kita tadi juga beli kayak gini teman-teman, buat kita nyemil-nyemil di rumah gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli puzzling ya teman-teman. Puzzling ini 60 real ya, isinya 12 biji. Nanti juga aku beli lagi puzzling teman-teman, buat saudara aku. Ini buat bibi aku aja ini. Aku beli sorban satu, soalnya bapak aku minta yang warna hitam. Sudah dibeli, cuman minta warna hitam. Dan aku beli sejadah buat ibu aku juga. Dan aku juga beli sorban dua. Kalau kurang nanti kita beli lagi di mana ya teman-teman. Dan aku juga beli sejadah. Ini sejadah juga ya, takut nanti udah beli banyak-banyak kan dia nggak bisa bawa, makanya aku belinya sedikit, nanti kalau kurang nanti insya Allah kita kasih uang aja, lebih baik ya teman-teman daripada bawa-bawa berat gitu ya. Mendingan kita belinya mendingan kita ngasih uang aja ya. Udah segini aja ya teman-teman videonya. Apa namanya, jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen ya. Ini tadi ya, ya pelanjaan aku semua teman-teman habis 500 real ya, cuma segini aja 500 real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.